maka hadapkanlah hadapkan olehmu akan hatimu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah kiblat yang hakikat, dan sahkan sembahyang sirmu. Sahkan sembahyang sir. Sir ni maksud dia hatilah. Sir ni maksud hati atau roh. Sambungan daripada kata-kata sebelum ini mengenai tentang hati. Jadi kejadian hati ini adalah satu kejadian yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala jadikan. Hati ini suatu benda yang cukup mahal. Kenapa hati ini mahal? Hati ini lebih mahal daripada mana-mana yang ada di dunia ini. Cuma kita yang tak tahu betapa berharganya hati kita. Satu makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama dia hati, al-qalb. Dan dia ada sangat mahal, sangat berharga. Kita sahaja yang tidak menghargai hati ini. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati, Allah Ta'ala berikan hati itu satu sahaja, bukan dua. Allah Ta'ala berfirman, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah Ta'ala berfirman, ma ja'alallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan, li rajulin, pada seorang lelaki. Dalam Quran bila sebut lelaki termasuk perempuan juga. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada diri seseorang itu, sama ada lelaki atau perempuan, min qalbaini, ada dua hati. Bermaksud setiap dia ada satu hati sahaja. Dan hati ini sangat berharga. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, kalau kita fahami, maka hati ini sangat berharga. Bahkan hati ini sangat beruntung. Hati ini adalah makhluk yang sangat beruntung. Kalau kita kata makhluk yang paling beruntung adalah manusia, makhluk yang paling beruntung adalah manusia. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala sebut, kami muliakan bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai manusia, masya Allah. Kita kata, kata-kata apa yang boleh kita ungkapkan? Daripada sekian makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala jadikan pokok, Allah Ta'ala jadikan batu, Allah Ta'ala jadikan jenis haiwan, haiwan lebih banyak daripada manusia lagi. Allah Ta'ala jadikan serangga sebanyak-banyaknya. Tak jadilah samud gitu lah. Kau jadi samud dah kena pijakan lah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia. Tidak akan sepatutnya kita berfikir tentang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala jadikan manusia, apa orang telah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik kejadian. Jadi maksud tubuh badan manusia ini sebaik-baik kejadian, dan pada seluruh tubuh badan kita ini yang paling mahal adalah hati kita. Hati yang paling mahal. Kenapa hati yang paling mahal? Sebab hati adalah tempat pandangan Allah. Hati kita adalah tempat pandangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pandang mata kita. Tak pandang ke mata dan ni? Lontik bulu mata. Allah Ta'ala tak pandang ke pipi ni. Kami lawar. Tak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pandang pipi kita, tak pandang mata kita.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada hati kita. Maksudnya sesuatu yang Allah Taala sudi nak pandang, berkenan nak pandang, bermaksud ianya sangat bernilai hati ini. Cuba kita tidak faham dan tak nak faham, ataupun buat-buat tak faham. Ha, wallahualam lah. Mana satu tak tahulah. Ya? Sama ada kita benar-benar tak faham, ataupun tak ingin faham, ataupun buat-buat tak faham. Ha, mana satu, wallahualam. Ya? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati ini semulia-mulia tempat, sehingga ahli pemikir Islam yang begitu hebat dalam sejarah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama dan seorang pemikir, dia bukan seorang alim tapi berfikir. Begitu dalamnya pemikiran Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia boleh berhujah dengan orang kafir tentang kewujudan Tuhan dengan logik akal, dengan mantik akal. Ha, maksud bijaknya dia. Ha? Untuk berhujah dengan orang kafir itu, maka dengan hujah akal. Maka adanya falsafah. Mana falsafah Islam yang ditulis Imam Ghazali untuk menolak falsafah-falsafah bukan Islam. Falsafah kehidupan yang ke arah tidak menerima kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali berhujah dengan hujah akliyah, akal yang cukup hebat Imam Ghazali rahimahullah. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ingin menambah iman dan juga menambah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemikiran akal dia, dengan melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk memahami Allah, untuk menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ghazali menulis tentang dalil akal. Ya, akal kita boleh kita gunakan untuk menambahkan iman kita kepada Allah, boleh kita gunakan akal kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita berfikir, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah Taala mengajak kita berfikir, kenapa kamu tak lihat bagaimana unta dijadikan? Bernama dia ke unta tu, ya. Yang tahu kalau ada unta nak korbannya, dia kata tu perhati unta. Untuk berfikir, bila tengok unta ni, masya Allah hebatnya Allah Taala jadi unta. Apa yang ada pada unta? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah Taala angkat langit ini tanpa tiang? Untuk apa? Untuk kita memikirkan kejadian Allah yang begitu hebat, menambahkan rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila al-jibali kaifa nusibat, kepada gunung yang Tuhan pasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi macam mana Allah telah bentangkan. Allah telah mengajar kita bagaimana berfikir. Untuk apa pemikiran itu? Untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali rahimahullah terkehadapan memikirkan itu, tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.